Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin coba membuat lux meter atau kepekaan cahaya. Meternya menggunakan meter ini saja. Oke, tipenya yang saya beli 5528 di tiga tempat. Kenapa saya beli tipe ini? Kita lihat dahulu datasheetnya. Oke, sebelum saya aplikasikan untuk mengukur cahaya menggunakan meter umumnya, saya harus tahu dahulu apakah ini linear perubahannya terhadap cahaya resistansinya. Ini data sheet LDR dari Surom. Oke, kita lihat, kalian perhatikan aplikasinya juga banyak. Kemudian akhirnya saya menemukan ini, kalian lihat tabelnya perubahan resistansi terhadap cahaya. Sepertinya linear. Di sini juga sudah ada contohnya. Logarithmic Law Photographic Light Meter. Ini akan saya coba. Tapi yang di sini yang diukur arus, saya akan mencoba tegangan saja. Nanti saya gambar. Oke, kemudian tipenya. Setelah saya cari-cari, rupanya tipenya datasheet ini GL5528 dan saya beli. Rupanya di pasaran juga modelnya rata-rata 5528. Kalian perhatikan harganya ada yang 400 dan saya beli di tiga toko berbeda dengan tujuan mengetahui spesifikasinya. Oke, kita praktek saja. Sekalian saja agar kalian juga bertambah pengalamannya. Ini semua sudah saya ukur, bro. Ini tiga masing-masing toko, tipenya 5528 dan hasilnya berbeda-beda. Kita coba yang ini saja. Oke, saya coba penerangan. Oke, pengukur ohm. Oke, pengukur ohm. Kemudian saya ukur saja. Ini penerangan saya, kalian lihat 49 kilo. Saya coba. Kalian perhatikan, saya coba dengan center. Terlihat, tidak terlihat. Kalian lihat, nilainya 3 kilo. Bila penerangan aslinya 55 kilo. Oke, saya coba lagi yang lain. Ini satu toko, bro. Oke, kalian lihat sudah beda sekali awalnya. Tapi ini menurut datasheet perubahannya linear. Saya coba lainnya. Kalian lihat sudah berbeda lagi. Jadi ini sudah saya coba, tidak ada yang sama walaupun di satu toko, dan ini ketiga tokonya. Jadi yang pasti, jadi dengan percobaan ini kalian sudah tahu bahwa LDR itu spesifikasinya tidak sama, jadi harus dicoba dan harus ada settingannya. Oke, akan saya gambar dulu. Oke, pemikiran ini saya lanjutkan karena ada pada datasheetnya seperti yang kalian lihat tadi. Saya gambar ulang. Jadi ini LDR. Kemudian ada pemilihan resistor. Kemudian di sini yang diukur arus. Oke, ini tegangan. Jadi yang diukur arus di sini di datasheet, tapi saya mencoba yang saya ukur tegangan. Jadi saya ambil tegangan di nanti yang akan saya buat. Jadi ini datasheetnya, saya menggunakan 5 volt. Sorry, salah. Yang akan saya buat ini VCC-nya. Oke, ini catunya 5 volt, ini LDR, kemudian ini saya menggunakan 100 kilo. Dan yang diukur di sininya, ini ground. Yang akan saya ukur antara ground dan
tegangan di potensiometer. Plus positif, ini yang akan saya ukur. Oke, saya coba saja. Oke bro, tidak saya tunjukkan cara penyolderannya. Ini pas saya menggunakan PCB agar bisa masuk ke charger 5 volt. Kemudian ini positif LDR. Kemudian ini saya gabung LDR ke potensiometer dan satunya ke negatif. Oke, saya coba saja. Saya masukkan saja positifnya. Panjangan saya. Kemudian negatifnya. Kalau bisa jangan sampai terbalik, bro. Bukan kalau bisa, pemasangannya jangan sampai terbalik. Yang ground ke COM. Oke, sudah. Saya masukkan katunya. Oke, saya coba saja negatif, negatif. Tiga. Oh, ini kurang kecil ini. Saya coba kecilkan dahulu. Jadi tergantung resistor yang kalian berikan. Ini saya contohkan saja, misalkan seperti ini. Ini 987 lux penerangan ini. Kemudian saya coba terangkan, pasti lebih besar. Kalian lihat, bila saya tutup, artinya 100 lux dan ini 1400 lux. Paham ya bro maksudnya? Mudah-mudahan cara ini benar. Ini karena saya tidak mempunyai meter lux, jadi saya tidak bisa menentukan berapa lux penerangan ini. Tapi yang jelas dengan cara ini sudah bisa. Jadi tinggal kalian atur saja berapa lux, kemudian kalian sesuaikan angkanya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.